Titah baginda, walaupun sekarang ini dijadikan isu baru media UMNO, isu fitnah baru, harus diberikan penjelasan. Kerana ada yang menganggap titah diraja itu tidak boleh ditegur dan dipertikai. Saya tidak tahu mereka ini mewakili sistem mana. Sebab dari tarikh kemerdekaan kita tahun 1957, Tuanku Agong memang hadir menyampaikan titah, dan setiap kali disampaikan titah, pihak kerajaan dan pembangkang membahaskan. Pihak pembangkang sementara menjunjung kasih tetap memberikan teguran-teguran yang tegas terhadap beberapa saranan yang dianggap bercanggah atau tidak menepati fakta. Tetapi kali ini kerana nampaknya kehilangan modal, ini dibangkitkan sebagai satu soal yang dianggap sebagai suatu soal baru nak mula ni. Ya, sebagai satu soal yang dianggap menderhaka atau tidak menghormati raja. Sebab itu orang yang berbicara hal ini kena tahu apa dia praktik demokrasi berparlemen dan raja berperlembagaan. Sekejap ya, Omat. Sekejap ya, Omat. Habis ayat ni boleh. Habis ayat. Nak jadi Melayu pun kena faham tentang sejarah Melayu dan kebudayaan. Dan ini juga yang telah cakap, dijelaskan yang oleh Sepang sebentar tadi dari segi kaedah undang-undang. Dalam praktis parlementari demokrasi, ini dikatakan pidato atau titah diraja, speech from the throne. Ya. Maka pengalaman saya dalam kerajaan, kabinet menyediakan jatuh kuasa yang dipengusik oleh KSN, kemudian ucapan itu diserah kepada satu jatuh kuasa kabinet. Pada ketika itu dipengusikan oleh Timbalan Perdana Menteri, ya, Menteri Arau tahu. Dan kemudian kita siapkan naskah itu. Bila diputuskan, dibentang kepada Perdana Menteri dan dipersembah kepada Duli Maha Mulia Tuanku. Dan lazimnya, melainkan beberapa isu teknikal saja, substantif issues, policies itu adalah kerajaan. Sebab itu dari segi format yang dipertua. Format sekejap-sekejap ya? Yang dipertua, Perdana Menteri kemudian mempersembah ucapan kepada Agong. Berbeda dari hari keputeraan umpamanya, di mana di negeri-negeri tidak dipersembah oleh Menteri Besar, melainkan dalam isu yang melibatkan perasmian Dewan Undangan Negeri. Dalam kes ini sengaja ditunjuk terang ucapan dibawa dipersembah kepada Perdana Menteri untuk dibaca sebagai titah tuanku. Peranan kita sebagai rakyat junjung kasih kerana kehadiran tuanku. Ya. Apa-apa saranan umum, kita harus beri pertimbangan yang wajar. Tetapi ini bukan suatu sistem beraja yang berkuasa mutlak, di mana rakyat tidak boleh persoal pertikai. Tapi kalau kita faham, tokoh-tokoh Melayu faham, dalam sistem beraja di mana kuasa mutlak pun, peranan menteri dan penasihat bukan mengampu, tetapi memberi teguran dan saranan untuk menjadikan raja itu bertakhta dan adil. Ya, sila. Ya, Yang Hormat Tuan Mangkang. Cuma persoalannya ialah apakah kita memberi gambaran, cara Yang Hormat cerita, apakah kita memberi gambaran yang Seri Paduka membaca perkara yang dia tidak faham. Apakah itu gambarannya bahawa apabila dia membaca daripada Barisan Nasional, daripada kerajaan, maksudnya Seri Paduka terpaksa baca. Dipaksa baca ataupun terpaksa baca, kita tidak ada, kita boleh bahas, kita memang boleh bahas, tapi memberi apa kata-kata yang memperbodohkan Seri Paduka bahawa konon-kononnya Seri Paduka hanya membaca, memberi gambaran yang Seri Paduka tidak faham apa yang dibaca dan tidak boleh tidak bersetuju dengan apa yang dibaca. Mohon pendapat, Umat. Terima kasih.
kena baca. Kena baca sejarah Melayu, bukan sejarah Cina, sejarah India, tak cukup. Baca sejarah Melayu. Kalau sejarah Melayu, kemudian perlembagaan negara kita, itu jelas. Bila kita beri teguran, sejak 57 semua orang bagi teguran. Dia tidak umpamanya menderhaka atau menghina. Ucapan itu adalah titah diraja atas nama kerajaan yang memerintah. Allah, itu aku tak faham, susah. Jadi yang ini, yang menafsirkan untuk menghina, tidak. Yang bawa menteri Arau tahu masa saya sama santapan dengan tuanku, cara hormat saya, cara semua kita ikut. Tetapi tidak pernah kita bagi gambaran seolah-olah semua yang disebut itu tidak boleh ditegur. Yang lebih tua, kalau itulah maksudnya, tak payah debat. Jawab soalan. Soalannya, ya, apakah da, yang berhormat memberi itu pandangan, maksudnya, konon-kononnya yang tak ada, konon itu hanya membaca dengan tidak pandang. Tidak salah, ya, untuk kita tegur. Persoalannya kononnya, kita memalukan. Betul, dia tanya biar saya jawab lah. Kita memalukan. Ya. Kita memberi yang gambaran yang Paduka baru. Raja tidak bagi faham apa yang dia baca. Jawab dulu. Ya. Bagi peluang. Kononnya itu tafsiran jahat. Kononnya. Apa yang saya kata? Saya kata titah tuanku kami junjung kasih. Tetapi kalau rojok kepada pilihan raya, izinkan kami untuk memberi teguran kerana fakta yang menunjukkan dan membuktikan beberapa fakta penipuan yang dilakukan oleh SPR yang kita sebagai wakil rakyat, ya, ya, tuan tuan menipu pakai macam pokokan. Siapa nak jerit? Ya, saya akan bagi ruang. Nah, ya. Ya. Tak payah jerit. Saya minta apa, ni, laluan. Saya minta laluan Kuantan tuan-tuan dan juga Yang Mohd Ketere, mana satu nak bagi? Boleh, boleh. Saya bagi habis kuliah Bandar Baru, boleh Ketere boleh. Tapi biar saya jawab soalan dia. Dia terkata, saya nak tanya, boleh ke tidak kita bahas? Dulu Yang Mohd Kuantan dulu. Ya. Bukan Kuantan, saya tak, Indra Mokota. Indra Mokota. Boleh tak kita persoal debat kita? Yang disebut dalam sini, ya, dalam jadual kita ialah perbahasan kita. Bahas ni maknanya apa? Ampun tuanku, kami junjung kasih, sokong, duduk. Itu bukan bahas namanya. Saya cuba cakap, nah, saya cuba cakap Melayu ni, maknanya, saya cuba cakap menyokong. Melayu. Ya Muhammad, kuliah mana baru, pemantan power tak bagi laluan lagi. Tak, saya bagi. Saya minta, saya bagi, kita tak mempertikaikan pembahasan. Kita mempertikaikan kata-kata. Saya faham prosedur yang tanya, kita jawab. Ya. Apa ni, duduk dulu. Tuan Dutuan, saya minta laluan. Jawab. Duduk. Tuan Dutuan. Lepas tu nak cakap-cakap. Bagi kerusul sikit lah. Ni masalah. Ahli Parlimen Bahasa Melayu pun tak faham. Dah. Bahan tu. Tuan Dutuan. Dari mana rumah saya tak tahu. Tuan Dutuan. Tuan Dutuan. Ini mahu kata minta laluan. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Bila saya, bila kita kata ada soalan, biar kita jawab. You nak bahas, tak setuju, boleh. Bangunlah kemudian. Sekarang ni soalnya, titah tuanku ada perbahasan atau tidak? Jawabnya ada perbahasan. Apa makna perbahasan? Ada hal kita setuju, ada hal kita tak setuju, atau kita beri teguran. Kalau tidak, dia tak jadi perbahasan. Dia jadi titah yang kita patuh dan turut perintah. Prinsip perbahasan ini yang disebut. Jadi soal yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kulim Bandar Baru ialah, bila kita kata tuanku beri nasihat, apa jawapan saya? Kita junjung kasih dan kita akan beri pertimbangan yang serius cadangan usul tuanku, tetapi kami juga berhak untuk memberikan bukti dan fakta mengapa tuanku harus juga menimbangkan pandangan sebahagian berakyat. Dan kalau ini tidak jelas, ya, ada dua orang beri, ya, yang kalau maaf, tidak jelas, maka kami dalam Pakatan Rakyat akan membawa bukti-bukti ini dan persembahkan ke Istana Negara. Itu yang saya jawab. Indra Mahkota minta maklumat dulu. Tuan-tuan, saya nak tanya apa ni. Okay, Indra Mahkota dulu. Ketua WWW Ketere. Dia pernah dengar tak apa ni kata-kata seorang pujangga, statesman daripada England. Dia kata, let this be, dengan izin Tuan Ketua, let this assembly be assembly of legislators rather than assembly of flatterers. Dia pernah dengar tak benda-benda macam ni? Ya, ini ada, terima kasih Yang Lama Kota. Dia ada perbezaan. Kalau makna kata, yours is not to question why, but to do and die. Okay. Ya, ini yang jadi kemudian dirumuskan dalam Charles Darwin. Right.
Tetapi soalnya sekarang ialah perbahasan. Jadi kalau kita guna titah tuanku dibawa oleh Kerajaan Barisan Nasional, kemudian nak gunakan kaedah itu untuk menafikan hak rakyat yang juga dipilih untuk menyuarakan pandangan dan teguran, saya tidak fikir tafsiran itu tepat. Tetapi yang jahatnya ialah, yang betul, bila ini digunakan untuk masukkan jarum dan mengatakan bukti tidak taat setia. Maknanya sejak 57, tiap kali orang berbahas di parlimen, dia tidak bersetuju dengan beberapa pandangan, termasuk tadi. Maknanya mereka ini sudah derhaka, tidak bersetuju. Sudah, betul. Saya tentu kesal kalau peringkat parlimen ini pun soal basic seperti ini dalam semangat perlembagaan tidak difahami. Datang sini nak jadi juak, kemudian nak mengatakan berucaplah dan ikutlah apa yang dikatakan. Jadi saya ingat kita tukar. Saya minta menteri tukar perbahasan diganti sebagai majlis untuk patuh kepada kita. Sila Yang Mahmat. Tuan Yang Dipertua, ketua pembangkang ni adalah devil that we know. Saya pun sama-sama juga dalam kabinet dengan beliau dan beliau masih tidak berubah. Tidak ada siapa pun dalam dewan ini yang mempertikaikan soal hak termasuk pembangkang untuk membahaskan ucapan titah diraja. It's a non-issue, Tuan Yang Dipertua. Yang dibangkitkan di sini adalah kerana ada beberapa orang daripada kalangan pembangkang membuat komentar kepada media dalam bentuk dan gaya seolah-olah menghina ucapan kebawah duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Agong. Kita tahu ucapan itu memang tak payah ketua pembangkang berkuliah bahwasanya ucapan itu adalah ucapan yang diperbincangkan oleh kerajaan, dibawa kepada Perdana Menteri, lalu secara simboliknya diserahkan kepada Pertuan Agong. Tak ada siapa memertikaikan itu. Yang dipertikaikan ialah insinuation yang dibuat seolah-olah ucapan itu adalah ucapan Barisan Nasional, sedangkan yang Pertuan Agong berangkat dan meresmikan dewan ini atas sifatnya sebagai sebahagian daripada parlimen adalah Yang Dipertuan Agong. Itu tidak dihormati. Betapa apa isu dia, Mohd? Tasri. Tak. Yang isu dia apa? Yang Mohd Kulimana baru mengatakan ada pertikaian, mempertikaikan ya, titah tuanku. Yang Mohd Keteri menyebut tak salah bahas. Kerana ada orang cakap bilur. Kononnya ada insinuation. Siapa dia? Sebut dia. Ni parlimen. Siapa yang sebut yang menghina tuanku? Yang saya tahu disebut tadi ketua pembangkang. Ketua pembangkang ni macam Paul ni. Sementara ni lah. Dan sebab itu yang saya sebab itu saya ulang apa yang saya sebut. Media tanya, saya kata pertama junjung kasih. Ya. Dan semua rakyat ya junjung kasih atas keberangkatan tuanku. Kemudian beberapa isu soal ditanya, maknanya kamu setuju tuanku arah, tuanku titah dah, setuju. Saya kata tuanku titah dan kita akan bahas dan kita akan bawa bukti menunjukkan ada penipuan SPR. Itu sahaja. Apa yang kata insinuation, siapa dia? Beritahu dan biar orang tu kena jawab. Kerana menderhaka dan menghina raja-raja, tak boleh. Ini nak cakap secara umum. Ada orang mana? Ini yang kata devil you know, yang saya tahu yang devil kalau ikut Tuan Mahathir, devil tu kita tahu dah siapa. Tak apa, biar saya sambung. Ya. Jadi ini saya nak jelaskan ya, supaya jangan terus dipermainkan. Kalau tidak, tradisi perbahasan di parlimen itu tidak bermakna. Ya. Dan apa isu Kerajaan Barisan Nasional? Kerajaan Barisan Nasional. Pembangkang Pakatan Rakyat. Jadi bila sebut ini tak betul, Barisan Nasional tak betul. Kerajaan mana lagi?
Kerajaan Barisan Nasional, bahawa titah tuanku itu adalah titah yang dipersembahkan oleh Perdana Menteri Kerajaan Barisan Nasional. Saya pertegaskan, apa masalah ni? Tak boleh tak mau dengar pula Barisan Nasional. Sebab apa? Jadi ini soalan yang pertama saya nak sebut ya, Umat, sebelum ni pokok sana. Oh, tadi soalan tadi ni bukan katil kemudian pokok sana. Bukan katil. Saya yang berhormat bertampau. Ada satu peruntukan yang jelas di dalam Seksyen 4 Akta Hasutan. Walaupun secara prinsip ni kita tidak bersetuju dengan Akta Hasutan, tapi memandangkan itu undang-undang yang sekarang ni sedang giat dipergunakan. Di dalam undang-undang tersebut menunjukkan bahawa dengan jelas bahawa sebarang perbuatan atau ucapan-ucapan kita yang bertujuan menunjukkan bahawa raja telah dikelirukan atau tersilap dalam apa-apa langkah yang diambil olehnya, maka itu dibolehkan dan tidak dikenakan Akta Hasutan. So, saya lihat sekarang perbahasannya seolah-olah kita tidak boleh memberikan pandangan yang sedikit berbeza seperti mana yang telah dititahkan oleh Duliah Maulid Seri Berdeka Baginda Dato' Agong. Ya, saya sama. Rasa isu itu terlalu kecil sangatlah kalau kita nak bahas. Tapi ada orang dia boleh pitabai raja. Raja duduk dah pitabai raja, wah kok ketapang. Itu lagi teruk saya. Ha? Okey. Bagus juga yang Bumat Pokok Senar memperingatkan ke dalam sejarah. Matapa minta semua minta, nak jadi juak-juak bau, minta laluan tambahan nak pertahankan kuasa raja. Tetapi kita tahu juga seluruh polemik soal raja selama ini termasuk beberapa langkah yang agak melampau, tapi takkanlah peguam negara nak ambil tindakan. Kalau peguam negara itu reti ambil tindakan hanya kepada pembangkang, dia tak reti nak fikir tindakan kepada orang yang menyalahi undang-undang di sebelah sana. Sila. Ya, sila Kota Baru. Terima kasih Yang Berhormat Yang Dipertua. Terima kasih Matang Pau. Ini pun sejarah juga ni. Selepas pilihan raya umum ke-12 2008, ada di sebuah negeri lah di Pantai Timur, ada satu kumpulan lah yang dia menang dalam pilihan raya. Dia nak satu orang daripada ADUN dia tu jadi menteri besar. Dia sebut dalam banyaklah banners dan sebagainya, saya ikut lah, kami mahu Deris Natang. Natang, tak tahu Natang tu apa, binatang lah bila ditujukan kepada orang yang sepatutnya melantik menteri besar. Adakah ini tidak suatu penghinaan, penderhakaan kepada Raja Melayu? Ya, kita faham pengalaman Terengganu sebelumnya, Kelantan, dan juga pindaan perlembagaan di sini. Saya tidak berhajat untuk meneruskan, tetapi sekarang ini tak semena-mena ya nak dijadikan isu raja seolah-olah UMNO saja pertahankan kuasa raja. Kita pertahankan kuasa raja berperlembagaan. Ini tidak kita pertikaikan. Setakat yang saya tahu dalam Pakatan Rakyat, prinsip ini dimeterai, ditandatangani oleh ketiga-tiga parti, PAS, DAP, Keadilan. Tidak ada timbul. Soal nak digunakan sebagai isu politik itu silakan. Tapi yang saya nak tegaskan di sini ialah tak semena-mena ya dengan sewenang-wenang isu ini kemudiannya jadi besar ya, dan semua rojokan termasuk teguran kita dalam ucapan titah tuanku itu pun dianggap sebagai menghina raja-raja yang hina terang-terang, yang rampas kuasa, yang ya kenyataan-kenyataan yang cukup biadab itu mau dilupakan. Dan yang anehnya, orang-orang yang nak pertahankan itu tokoh-tokoh yang terlibat. Ini yang kita rasa aneh sedikitlah. Baik, saya nak juga ambil kesempatan ini untuk ucap tahniah kepada Tan Sri Yang Dipertua dan juga timbalan-timbalan Yang Dipertua dipilih, dan kami dalam Pakatan Rakyat menerima keputusan itu. Walaupun saya nak jelaskan, memang sebelum ini kita usulkan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Kadir Sulaiman sebagai calon Yang Dipertua atau Speaker atas dasar mengembalikan kewibawaan Parlimen sebagai sebuah sistem yang bebas, dan pengendalian Parlimen itu kita anggap harus bebas, tidak mewakili kepentingan parti tetapi menjaga Parlimen.
Datuk Kadir Sulaiman adalah bekas Hakim Mahkamah Persekutuan dan kita tahu tentang prestasi beliau dan pengalaman beliau menasihati beberapa negeri dan juga dalam kapasiti menasihat kerajaan dalam beberapa Suruhanjaya. Tetapi yang kita harus tegur di sini atau sekurang-kurangnya Tan Sri Speaker dengan menteri yang baru ialah untuk mencari kaedah reform parlimen. Speaker yang ada sejak 2008 telah mengumumkan hasrat beliau membawa beberapa perubahan reformasi parlimen. Ini tidak berlaku sehingga akhir sidang parlimen. Sekarang sidang parlimen baru, maka harus ada kaedah-kaedah tertentu. Kalau kita mau pastikan parlimen itu berfungsi, maka speaker harus mengepalai pasukan atau tengkuasa untuk melaksanakan reform. Dan reform itu bukan sekadar mempertahankan kenaikan kemudahan dan allowance speaker dan ahli-ahli Dewan Rakyat, tapi yang lebih utama ialah tentang perjalanan parlimen itu sendiri. Saya syorkan supaya ini diberikan perhatian segera kerana sepanjang 5 tahun lalu ini telah tidak dilaksanakan. Tapi saya harus secara objektif sambut baik ucapan ulung speaker tak kala mengambil alih penerimaan jawatan yang mempertahankan semangat kebebasan dan kemurnian parlimen dan menjaga dan mengawal supaya tingkah laku ahli-ahli parlimen sama daripada BN atau Pakatan Rakyat itu dikawal supaya tidak ada sikap yang dianggap keterlaluan. Kita tegur memang secara agak serius kerana perkara ini kita buat berundingan demi rundingan dan elok Dewan ini tahu bahawa kita juga menghantar wakil menemui menteri berkenaan sebelum itu menemui setiausaha dan jawatan kuasa di parlimen untuk meminta supaya beberapa proses pengendalian pengundian itu lebih teratur dan telus. Kalau di parlimen sendiri pun tidak boleh kita jamin, ya semangat pindaan peraturan ialah undi sulit. Walaupun disebut di situ ada tanda tangan, tetapi parlimen setiausaha menambah dengan meletakkan nama untuk memastikan supaya tidak lari undi daripada BN. Tetapi saya ingin menegaskan bahawa kalau parlimen sendiri pun tidak boleh jamin sistem pengundian yang sulit dan telus, maka kita boleh fahamlah perjalanan SPR. Jadi sebab itulah saya ingin usulkan prosedur 4 yang disebut dalam 4.1.4.4 yang dibawa dalam perbincangan itu diperbaiki supaya ahli-ahli dari kedua-dua pihak BN dan Pakatan Rakyat mendapat kesempatan untuk membuat pilihan yang sulit dan telus. Dalam titah tuanku Yang di-Pertuan Agong, ada suatu hal yang saya anggap tertinggal nyata, iaitu kes Jerebu. Saya faham dalam proses mempersembahkan titah diraja ini, kita berikan seminggu atau beberapa hari sebelumnya. Tetapi seminggu selepas sebelum titah tuanku, sudah berlaku ancaman darurat Jerebu. Dan ternyata kelembapan kerajaan, Perdana Menteri dan Kabinet untuk segera dalam tempoh 2-3 hari sebelumnya mempersembah kepada tuanku satu halaman atau satu para bahawa kita sekarang menghadapi masalah Jerebu. Jadi masalah yang menyangkut kepada kepentingan kesihatan, keselamatan rakyat itu tak dapat disebut dalam permasalahan terkini. Kalau berlaku pagi tadi atau sehari sebelumnya, saya dapat mengerti. Tetapi jurangnya itu satu minggu. Jadi ternyata ada kelemahan besar kerana isu Jerebu yang serius dan mendesak yang melibatkan ratusan ribu rakyat, kalau tidak juta, telah diabaikan dalam titah penjelasan. Sila. Terima kasih, Tuan Petua. Pematang PAU, setujukah Pematang PAU kalau saya katakan di sini bahawa Pematang PAU sendiri sebenarnya tidak langsung prihatin kepada masalah Jerebu dan kemerbahayaan dia,
apabila pematang paus sendiri bersetuju dan mengarahkan orang ramai supaya berhimpun di padang merbuk, sedangkan pada ketika itu jerbu telah pun melanda ibu kota kita sejak beberapa hari sebelumnya. Jadi nampaknya dalam hal ini pematang paus macam double standard, menyalahkan pihak kerajaan tapi di pihak pematang paus sendiri telah melakukan kesalahan kepada rakyat. Terima kasih. Terima kasih Cik Lugo. Pertama, saya sebut tentang titah diraja yang harus menyentuh isu keselamatan rakyat di negara ini yang telah tidak ditangani, tidak disebut, tidak dibawa untuk pengetahuan tuanku dalam titah diraja. Itu suatu kesilapan kerajaan. Yang kedua, dibangkitkan soal perhimpunan di padang merbuk. Perhimpunan di padang merbuk mengambil waktu dalam sekitar 1.5-2 jam, dan rakyat yang faham tentang penipuan mau melahirkan sikap dan pendirian mereka kerana semua proses dan media yang dikuasai oleh UMNO dan BN memadamkannya sama sekali. Dan Tasik Lugo harus tahu, walaupun saya ucap taniah kemenangan dia di Tasik Lugo, dia kena faham bahawa apa pun boleh disebut, memang majoriti kerusi dimenangi oleh BN, tapi tak siapa boleh sangka dengan segala penipuan ditipu helah ini, Parakatan Rakyat yang berkali di sini itu memenangi 51% suara rakyat Malaysia. Jadi hormatlah sikit kalau ia pun. Tak apa, sekarang kursi dia menangi oleh BN. Tapi jangan ketepikan 51% dalam keadaan penipuan. Bayangkan kalau kita ada ruang 1/2 jam di media, 24 jam kita diserang, difitnah, dimaki hamun. Bagi ruang 1/2 jam di media yang kita minta, tak dapat. 10 minit tak dapat. Ya, ya, kalau ada pun pre-recorded, ya, ikut Menteri Keputusan yang dulu yang bakar jambatan. Jadi, dan disiarkan di tengah malam. Tapi kalau kalau berikan 10 minit live, boleh. Tak ada. Electoral roll. Saya sebagai Alim Muhammad Tasik Lugo tidak ada pada masa itu. Mana yang betul ada. Bahawa dalam electoral roll, itu dibangkitkan dalam PAC dalam syarat ini. Di parlimen. Bukan laluan, bukan sekarang, bukan selepas pilihan raya. Sebelum pilihan raya dan kita bangkitkan satu persatu. Dan saya ada bukti di sini. Tan Sri Aziz, pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya menyebut ada 60 ribu nama berasal dari Sabah yang dia sebut situ dalam kategori dubious, yang masih samar. Tapi dia kata tak boleh buat apa sebab dah dimasukkan dalam senarai undi, apa senarai electoral roll, daftar mengundi. Jadi dia kata tak boleh buat apa. Jadi ini kita bangkitkan sebelum pilihan raya, bukan sesudah. Jadi saya minta Tasik Lugo faham masalah ini. Ya, ramai bangun ni. Syah Alam dulu, tuan betul ya, ya. Ketua. Terima kasih pengamatan bau. Terima kasih speaker. Berhubung dengan himpunan di Padang Merbuk, saya rasa pada hari itu kadar indeks pencemaran udara ya adalah di bawah 200 ya. Dan pada ketika itu masalah pencemaran lebih di belah selatan ya. Dan tindakan kami saya rasa jauh lebih mesra rakyat berbanding dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak Barisan Nasional yang sehingga ke tahap mengugut untuk menurunkan tentera untuk menghalang berlakunya perhimpunan itu ya. Lalu saya agak pelik dengan sikap Barisan Nasional yang kononnya begitu prihatin tentang kesihatan rakyat, tak nak orang turun oleh kerana kononnya jerebu, tapi pada ketika itu pun belum lagi ke tahap bahaya, tetapi pada masa yang sama sanggup untuk mengugut untuk nak turunkan tentera untuk halang perhimpunan. Lalu adakah dengan turunnya tentera dan ugutan untuk bertindak keras dan kasar terhadap rakyat, maka ianya merupakan satu sikap yang prihatin akan kesihatan rakyat? Kalaulah benar ianya merupakan satu permasalahan, saya rasa masalah jerbu ini sudah
lama ya pihak kerajaan mengambil tindakan dengan mempunyai tindakan in advance ya, mendahului ya, kerana ini merupakan satu masalah yang kita hadapi tiap-tiap tahun ya. Tetapi kita lihat ianya berulang ya, tiap-tiap tahun apabila tiba masanya untuk melakukan pembersihan kawasan dan sebagainya. Saya yakin bahawa sekiranya ianya merupakan satu masalah, bukan sekadar ianya sepatutnya dimasukkan di dalam ucapan titah diraja, malahan tindakan yang preemptive ya, sebelum peristiwa ini berlaku telah pun dapat dikesani dan diambil tindakan. Apa pandangan Yang Berhormat Pematang Bau? Yang Berhormat Timbalan dan Ketua, yang kita harus ucapkan tahniah kepada rakyat, walaupun ugutan, pelbagai ugutan dan serangan oleh media, mereka masih berani. Dan dan ini rojok juga kepada soalan awal oleh Tasik Gudugo, dia belum tahap 300 yang dianggap agak berbahaya, jadi masih terkawal. Tetapi itu pun selesai awal, dan saya ucap tahniah kepada, atau terima kasih kepada pasukan keselamatan kerana tidak mengganggu. Kalau pasukan keselamatan tidak ganggu, majlis semua aman. Cuma bila ganggu saja bergaduh, pasal salak tahu sekarang di malam ini. Mata bau. Tapi itu yang pertama saya nak sebut. Walaupun kami melahirkan rasa kesal sebab cara keesokannya pihak polis mengenali kes anak-anak muda itu agak kasar. Sepatutnya mereka lakukan cara yang dibuat pada hari pertama, kerana keadaan terkawal dan dalam semua perhimpunan, walaupun ditegur oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pagi tadi, dalam semua perhimpunan ini tidak ada satu pun insiden pergaduhan. Ini melibatkan kalau seluruh negara, dia jutaan orang, aman pun. Kalau tidak ada pemuda UMNO ke Perkasa kacau, dia aman. Sila. So, ya, Ketere. Sila. Terima kasih, Tuan Pembangkang. Saya ingin dapatkan penjelasan lanjut daripada Ketua Pembangkang yang membangkitkan soal keupayaan Pakatan Pembangkang meraih 51% undi popular. Bersetujukah Ketua Pembangkang kalau saya katakan Barisan Nasional mendapat 47 atau 48% atas nama satu parti, satu lambang, satu dasar, sementara Pakatan Rakyat mendapat 51% tetapi masih tidak berani menggunakan satu lambang, bukan di bawah satu dasar, bukan di bawah satu parti? ROS, kena dulu. Ini apa? Confirm tak tahu sejarah, tak tahu fakta. Ini sekat ke apa tu? Sengaja tak dengar. Banyak semula masuk balik dalam parlimen. Tiba-tiba panas punggung. Saya belum habis. Kita dah mana kita boleh. Ketua Pembangkang kata nak beri peluang macam kita nak debat. Tadi lenggong bawah tadi kata nak minta masa untuk nak debat. Sekarang ni kita ready nak debat. Jangan takut. Bukan debat. Rating dah jatuh dah. Balik. 5. Dasar pun tak sama antara satu sama lain. Tak tahu. Soal undang-undang hudud pun tak selaras satu sama lain. Tak payah nak bawa yang lain. Saya nak tanya. Pendirian sama tak? Itu yang pertama. Pendirian sama atau tidak? Oi, diamlah. Ini baru tak tahu apa-apa. Ini jangan. Apa baru lama? Selamat. Kita yang begitu. Kita tak ada tempat. Tak ada yang Muhammad. Boleh Muhammad. Yang tidak campur ya. Ya, habiskan keterangan. Tak, siapa cakap? Sebentar ya, Muhammad.
Yang Muhammad Kateri tengah menjala Yang Muhammad. PKR lawan Bandar Baru. Tak ada prinsip. Ya. Bebas tu orang lari, yang kami tak mahu yang lari. Buat apa ramai calon nak. Ada Yang Muhammad. Syaram. Ya, 2 minit lebih. Ha. Ya, boleh ringkaskan lah Yang Muhammad. Terima kasih Tuan Ketua. Alhamdulillah nampaknya berjaya juga ya. Sekali lagi saya minta supaya Ketua Pembangkang menghuraikan tentang mereka bertanding bukan atas satu parti, mereka tidak berhak untuk mendabik dada kerana mereka tidak dapat sokongan atas dasar yang sama, parti yang sama, lambang yang sama. Tidak valid untuk mereka claim sebagai popular vote. Yang kedua, saya nak minta Ketua Pembangkang sebagai rakan yang lama berada dalam kerajaan, apabila Yang Berhormat Pematang Pauh menyatakan kerajaan yang ada pada hari ini tidak memberikan cukup waktu kepada Pembangkang untuk bersama-sama dalam media milik kerajaan. Saya ingin bertanya kepada Ketua Pembangkang, selama lebih daripada satu dekad Ketua Pembangkang berada dalam kerajaan, berapa lamakah Ketua Pembangkang memberikan masa kepada pihak Pembangkang dalam media-media milik kerajaan? Waktu Yang Berhormat berada dalam kerajaan dulu. Terima kasih Ketere. Ini soalan itu yang pertama, soal pendaftaran Pakatan Rakyat, bukti bagaimana seorang pernah jawatan tinggi bekas menteri, maklumat yang diperolehi tentang perkembangan dalam negara ini hanya dari utusan Malaysia. Dia langsung tidak ada maklumat bahawa lebih dari 2 tahun setengah atau 3 tahun yang lalu Pakatan Rakyat telah mengemukakan kepada pejabat pendaftaran mau daftar satu badan atau parti gabungan yang bernama Pakatan Rakyat yang tidak diluluskan sampai sekarang. Sudah faham ke? Ini dikatakan ternyata itu bahan nujuk. Tuan Ketua, yang dikatakan masih tak puas hati lagi. Political elites yang disconnect dengan stark social realities. Tampung, hidup dalam penjara terkepung seni. Dia baca yang itu, dia faham yang itu. Dia tak tahu bahawa 3 kali surat dikemukakan oleh pendaftar termasuk bulan lalu kepada pendaftar pertubuhan, mengapa tidak ada jawapan yang jelas permohonan 3-3 parti menubuhkan Pakatan Rakyat. Tidak ada jawapan. Dan Keteret bangun, mengapa tak pakai laman? Dan macam mana nak pakai laman ikut undang siapa? Okey, itu yang soalan pertama. Tanpa laluan. Ya sudahlah, saya jawab dah pula. Sikit je. Oh, jawab sikit dulu. Sikit je. Masya-Allah. Sikit salam. Je. Saya hanya sekadar nak menyatakan bahawa walau apa sekalipun, ianya tidak menafikan hakikat dan fakta BN hanya mendapat 47% undi. Ya, nak buta belit macam mana bolehlah nak cuba buta belit. Ya, kita ni banyak partilah, inilah itulah. Hakikatnya BN 47%, a minority government. Dan kiranya lambang yang sama diluluskan terlebih awal, mana tahu kemungkinan rayang, lagi rayang. Banyak kita dapat, lagi kurang BN dapat. Itu di antara strategi yang digunakan untuk mengurangkan gambaran dan memberikan persepsi bahawa kononnya kita berpecah. Kita tak berpecah. Luluskan sekarang. Menteri ada. Syalam. Menteri tak ada. Tak apa. Syalam minta mencelah. Syalam. Minta bau sikit-sikit je. Minta mencelah. Sikit-sikit je. Mencelah sikit je. Nak bagi jalan ya, Muhammad. Mohon laluan. Beli saya. Ya, sila batu kawan. Oh, Pematang Pauh.
Thank you. Macam mana pun kami dituduh, disabotaj dan dihina pelbagai dari puak Barisan Nasional. Sedih. Kami telah mendapat mandat dan kepercayaan rakyat tahun 2008 dan we repeated history dengan izin 2012. So walaupun Barisan Nasional dengan lambang dacingnya satu yang dikongsi bersama oleh parti-parti komponen masih tidak dapat undi popular. Masih. Ini bukan sistem undi popular. Yeah. Pematang pau. Pematang pau. Jatuh minta laluan. Cuma sebagai satu penegasan. Kalau Barisan Nasional dia menang, dia kata dia menang atas satu simbol, satu dasar dan juga satu parti. Namun kalau kita banding dengan keputusan 2008, 140 kerusi dia menang. Tetapi kali ini dia hilang 7 lagi. Jadi tinggal 133. Itu hakikat yang pertama. Apa yang mereka bawa balik ialah bangkai dan mayat yang hidupkan semula. Ada juga dalam dewan ini, ada bekas ahli Dewan Rakyat yang telah mengancam supaya the Chinese Town Hall di Kuala Lumpur dibakar dan mayat itu hidup semula di sini. Siapa? Kita tahu semua. Jadi saudara yang saya hormati Pematang Pau, biarlah kita jangan kita tangani kes tentang jerubu. Janganlah jerubu politik yang telah mengambuli mata mereka. Itu saja. Ya, ada dua bangun lagi mata bagi jalan. Dia hakikatnya, hakikatnya. Ya, sila kulim Bandar Baru. Baik. Ya, Mat, sebentar, Mat. Hakikatnya, hakikat Bandar Baru. Saya nak bagi tahu ya, setengah minit. Kulim Bandar Baru ni baru. Datuk Sri, dengar yang dipetua dulu. Saya have the floor. Saya bagi laluan, kamu cakap. Setengah minit. Yang ini bukan perhubungan pemuda UMNO. Setengah minit. Yang betul tu, tegur. Setengah minit. Saya mohon laluan. Saya bagi laluan dulu. Sebentar, Mohd. Kena minta izin lalu daripada yang sedang berucapan. Saya mohon laluan. Minta izin dulu. Setengah minit. Mohon laluan. Okey, sila. Tapi, insiden begini berlaku pagi tadi, Johan Mohd, daripada sebab sini yang tidak minta izin untuk bercakap. Bagi ya, peluang. Kuliah Bandar Baru. Bagi peluang. Ya. Dia kira apa pun, kira macam mana pun, boleh tak kita terima hakikat bahawa Barisan Nasional menang, betul tak? Ibarat kita tengok game badminton. Kalau Thomas Cup, pertandingan antara negara. Dia tak kira markah tiap-tiap set. Ha, kalau main Malaysian Open, barulah dia kira ikut set. Jadi kalau kita dah masuk pertandingan, kita dah kira dah. Siapa yang dapat majoriti daripada 222 ni akan menang, kita semua setuju tak? Jadi apalah nak ceritanya, oh saya dapat undi lebih, saya dapat undi lebih ni. Itu hakikat. Tapi tetap kalah. Hakikat betul. Tapi kalah tetap kalah. Bila dah kalah, belajarlah terima. Gentlemanlah. Ini tak. Bila buat himpunan 505, himpunan 505 ni tuan yang dipertua, adalah untuk menyatakan bahawa pilihan raya tidak betul. Tidak boleh diterima. Tapi pada masa yang sama, Pulau Pinang tubuh kerajaan. Masa yang sama, Selangor tubuh kerajaan. Masa yang sama, Kelantan tubuh kerajaan. Kalau nak challenge, soalannya, tidakkah kita, kalau kita nak challenge pilihan raya, kita hanya boleh challenge ikut kawasan. Ada undang-undang. Ikutlah. Habis cerita. Let's move forward. Itu yang dikatakan oleh Ketua Bangkang tadi, yang saya dari dulu, kini, selamanya, tetap menghormati. Masih bos, walaupun berbeza. Terima kasih.
Lihat berhormat dari pembatang Pau. Terima kasih. Ini penting. Saya ingat bola tanggung sebab dia kata badminton piala Thomas Cup. Tak orang petikai. Ini pilihan raya Wan Ahmad Cup. Dialah linesman, dialah referee. Ini ketere pakar bola tahu. Sampai bergaduh-gaduh dengan FAM sebab apa? Ketere mau rule di follow. Jadi kalau bola follow rule, SPR tak follow rule, ini kita bantah lah. Ya, arau. Dari segi bola saya hormat dia ni, sahabat saya ketere ni, sebab dia prinsip, dia tak mau tolak ansur. Kalau menang ikut rule. Kita cakap hasukan kita sebab tu makan ni dia tak hati sukan. Ini bila main pula bila badminton ikut Thomas Cup. Bila mari pilihan raya Wan Ahmad Cup memang out lah referee dia. Baik, biar sebenarnya SPR ni tajuk lain. Saya bincang tajuk jerebu. Boleh saya sambung dengan betul? Ya. Kita lawan yang mau jalan lagi dalam. Lama okay, lama Sepang. Matan Power, tadi daripada Kuala Mana Baru kata kalau tak puas hati kita pergi mahkamah. Saya nak beritahu pada semua di parlimen termasuk daripada ni Kuala Mana Baru. Perbasan Nasional juga filekan petition yang raya dan juga menyalahkan SPR. Jadi, kalaulah kita kata pihak raya ni tak tipu, buat apalah UMNO nak filekan petition menyalahkan SPR dan melakukan penipuan? Sebab tu kita ini menunjukkan bahawa sebab tu kita ada mahkamah. Sebab tak mesti menunjukkan kita bahawa mahkamah. Itu, kita itu menunjukkan mahkamah bahawa di Padang Rebuk ada mahkamah. Itu menunjukkan bahawa UMNO juga sedar bahawa apa yang kita katakan berlakunya penipuan dalam pilihan raya seperti gagalnya kita mengendalikan dakwaan kekal itu adalah satu dakwaan yang memang ada fakta. Kita tidak reka-reka. Kita tak demo lah. Kita terpaksa demo sebab kita tahu kerajaan masyarakat nasional tidak pernah dengar pun lalu mahkamah. Dia hanya tak faham bahasa demo je. Ya. Kepala Batas bangun ya, Ahmad, nak bagi. Ya, sila. Ya, sila Kepala Batas. Terima kasih Ketua Pembangkit.